satu terlebih dahulu. Sebagai saya, Bapak Sika selaku koordinator dari acara koordinator dari tim robotik di Rumah Sakit Bunda. Dokter Sika adalah seorang spesialis gigi dan kandungan. Di sebelah Dokter Sika ada Dokter Ivan. Seperti kita tadi sudah banyak perkenalannya. Di sebelah Dokter Ivan adalah Dokter Ilham, salah satu dari 10 dokter robotik di Rumah Sakit Bunda. Di sebelah Dokter Ilham ada Dokter Ari Bolim. Dan kemudian sebelah Dokter Ari Bolim adalah Dokter Reno Budiman. Dan di sebelah Dokter Reno adalah Dokter Hendy. Dokter Hendy adalah spesialis urologi di Rumah Sakit Bunda. Baiklah, untuk mulai acara konferensi pers, kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman dari pers untuk memberikan pertanyaan. Mungkin yang pertama mungkin dua pertanyaan dulu. Mungkin silakan dari yang bertanya mungkin mau menanyakan dulu. Kondisi yang itu yang pertama, yang kedua untuk persiapan sendiri ada nggak persiapan khusus sebelum melakukan? Pertanyaannya adalah kontraindikasi dan persiapan ya. Pasti bedah robotik ini perlu dimengerti bahwa bedah robotik adalah bagian dari proses pembedahan. Jadi pembedahan itu kita punya ada pembedahan konvensional, bedah mayor. Kita juga punya pembedahan di malapasi seperti laparoskopi atau bentuk endoskopi lainnya. Dia juga termasuk yang terakhir adalah robotik. Nah, memang kita sebagai dokter operator harus bisa melihat bahwa ini bukan kayak apa namanya obat alternatif. Satu obat bisa menangkap semua penyakit. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita arahkan bahwa ini memang membutuhkan indikasi yang berkaitan dengan tindakan operatif. Contohnya, katakanlah di bidang operasi kandungan. Kemudian untuk di urologi. Urologi juga di luar negeri sedang dipersiapkan juga adanya bedah robotik untuk otak, bedah saraf. Jadi masuk kayak tadi satu lubang, habis itu di dalam mesin main. Dan itu masih di depan ya, mungkin kita lihat. Tapi yang kita aplikasikan di Indonesia ini, kita mempunyai ada 4 tim. Jadi satu adalah kandungan, dokter kandungan jinak, di mana kita bicarakan tentang operasi miom, kista, angkat rahim, turun rahim, prolaps gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah ginekologi, onkologi, ginekologi kanker. Kita bicarakan tentang kanker serviks, kanker rahim, kanker ovarium, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga adalah kondisi khusus digestif, dimana di dokter Reno bisa memberikan gambaran lebih jauh soal itu. Dan untuk terakhir adalah urologi. Jadi adalah 4 bidang pembedahan yang kita konsentrasikan di Indonesia pada saat ini. Nah, untuk persiapan, saya kira mungkin nanti masing-masing akan punya pendekatan itu sendiri. Tapi umumnya setiap operasi harus mempunyai persiapan cukup matang, terutama dari segi diagnostik. Jadi penting sekali untuk kita mempunyai diagnostik yang kuat, baik itu penggunaan MRI, CT scan, USG, dan pemeriksaan tes darah lainnya yang mendukung untuk memastikan bahwa operasi kita berjalan aman dan lancar. Jadi persiapan itu sangat penting. Yang kedua adalah persiapan informed consent. Bahwa pasien itu akan dihadapkan pada suatu kenyataan dia harus masuk pada kamar operasi, itu adalah suatu frightening event, ada suatu kondisi yang menakutkan untuk pasien. Nah, persiapan informed consent sangatlah penting untuk kita bisa memberikan suatu gambaran ke pasien bahwa apa yang dilakukan dengan bedah robotik ini adalah ini. Sehingga pada saat pasien masuk pada kamar operasi, dia sudah memperkirakan ini loh kira-kira apa yang akan kita expect nanti. Dan saya kira mungkin akan ditambahkan oleh rekan-rekan kami semua di sini mengenai bagaimana persiapan-persiapan yang lain. Mungkin dari saya itu. Ya, nama saya Reno Budiman. Saya juga bedah pencernaan ya bidangnya. Jadi di bidang bedah pencernaan itu tindakan bedah robotik itu kami siap untuk melakukan berbagai keadaan di pencernaan. Contohnya tumor usus, tumor pankreas, kanker liver, lalu juga limpa. Itu sangat mengambil keuntungan yang sangat banyak dengan tindakan bedah robotik ini. Kemudian juga dikembangkan tumor dikeluarkan lewat anus, sudah dicoba juga.
sehingga tetap tujuannya minimal invasif dengan lepas ke mungkin untuk dicapai walaupun ukuran tumor sudah lebih besar. Jadi makin kesini makin berkembang berbagai teknik baru sehingga yang tadinya tidak bisa di robotik itu akhirnya sekarang jadi bisa. Makin luas kemungkinan. Jadi awalnya itu dulu tuh kalau pertanyaannya tentang soal kontraindikasi operasi robotik, awalnya itu operasi robotik di bidang urologi itu emang awalnya untuk kasus-kasus onkologi, terutama untuk kasus-kasus prostat, kanker prostat. Jadi biasanya ya kalau ditanyakan ya pasien-pasien yang sudah stadium A lanjut itu memang tidak bisa kita kerjakan lagi, memang bukan tempatnya lagi. Tapi saat ini untuk semua kasus urologi, onkologi pun maupun kasus-kasus non-onkologi, hampir semua kasus urologi itu sudah bisa dikerjakan dengan robotik. Jadi tindakan, jadi berkembangnya operasi robotik ini yang dari dulu awalnya hanya dikhususkan untuk kasus-kasus keganasan, jadi saat ini malah di urologi hampir seluruh kasusnya bisa dikerjakan per robotik. Kira-kira dari urol gimana? Cukup belum untuk menjelaskan? Ya, apakah ada pertanyaan lain mungkin dari media lain? Mungkin mohon maaf jika telah dikurangi ditanya. Yang pertama di sendiri penting ada berapa menit dan itu untuk produksi apa merek mana gitu? Juga ada maksudnya ada si pasien tahu gitu jaminannya. Terus kira-kira ada nggak biaya untuk kalangan menengah ke bawah kan? Kalau saya lihat tadi ada 22 juta, kira-kira untuk diskonnya seperti apa? Kemudian di luar itu kan ada yang belum dapat asuransi sebagai dan sebagainya, kira-kira kita selalu mendapatkan asistensi langsung even kalau kita punya masalah, dan memang kita mempunyai beberapa backup plan di situ, tapi hal-hal seperti ini sudah menjadi pemikiran dan kita menekankan sekali lagi bahwa prioritas kita adalah kepentingan pasien. Jadi kita tidak boleh mengkompromis hanya karena kita ingin gaya-gayaan pakai robot ini, bukan buat gaya-gayaan. Ini adalah suatu bedah operasi, tindakan pembedahan untuk memaksimalkan upaya dokter dalam meningkatkan kesembuhan pasien. Dan untuk mengurangi resiko tersebut adalah kita harus punya support. Nah, support inilah yang memang kita dapatkan continuous, gitu ya, berhenti terus-menerus. Jadi saya kira kemudian kalau bicara tentang bagaimana bisa meng-cover untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, memang saat ini untuk bedah-bedah minimal invasif salah satu kendala yang paling besar adalah segi biaya. Karena kita tahu kalau kita mau operasi dengan modal tidak ada modal apapun kecuali dokter dengan pisau itu bisa. Artinya modal kita cuma pergi ke pramuka beli pisau bedah, itu pun udah bisa operasi tanpa betanya sedikit gitu, beberapa nilai. Kalau kita mau bedah minimal invasif, tentu kita harus mempertimbangkan investasi dari mesin. Mesin itu tidak dibuat dengan mudah, itu sudah dipertimbangkan dengan resiko-resikonya. Juga mesin-mesin itu mempunyai maintenance. Kemudian kita juga mempunyai riset untuk pengembangan. Itu memang yang menyebabkan kenapa mesin-mesin itu mahal. Saya bisa mengerti kalau kita harus beli mesin-mesin itu. Tentu harapan kita adalah bahwa pasien-pasien kita bisa semuanya meng-cover. Saya nggak tahu sejauh mana nanti BPJS bisa memberikan flexibility untuk teknologi maju seperti ini. Tapi saya yakin kita masih perlu mengkonsentrasikan bahwa kita perlu lebih banyak lagi mengerjakan kasus, dan ini yang penting adalah kita bisa memberikan pengobatan pada semua lapisan masyarakat yang kebetulan memang alat ini adalah alat yang cukup mahal, sehingga memang sayangnya memang hanya bisa mungkin dinikmati pada sebagian masyarakat, tapi bukan hanya sebagian, karena memang kita lihat juga masyarakat kan kemampuannya juga, terutama yang tentu menengah ke atas sudah mulai punya kemampuan yang cukup baik. Jadi kalau kita lihat pasien pun juga akan melihat ini sebagai satu alternative infection yang cukup baik, dan malah mungkin dokter Irhan bisa cerita dari pasiennya dia mau operasi ke Singapura. Mungkin gimana cerita dokter Irhan? Ya kebetulan waktu itu ada pasien yang udah di
teknis untuk harus operasi. Kalau kebetulan ada temannya yang tahu kalau ada robot teknis ini, dia coba ke sini ya. Dia syukur karena hasilnya sama dengan biaya yang jauh lebih murah. Ya, jadi satu dia hemat di biaya ongkos dan penginapan dan sebagainya. Yang kedua adalah dari segi biaya operasi sendiri jauh lebih murah dibanding negara-negara lain. Jadi range pasien kita pun ada yang dari Makassar ini, ada yang dari Timur, ada yang dari India. Pasien orang India benar, bukan orang India Pasar Baru. Orang India, dari India datang sini untuk operasi. Dan apa namanya, ini merupakan suatu kebahagiaan juga buat kita bahwa apa namanya, ini alternatif yang menarik buat pasien yang bisa menjadi suatu ya simbol medical tourism yang kemudian hari bisa kita tonjolkan di Indonesia. Sebenarnya robotik itu seperti apa? Jadi bagaimana kita bisa meminimalkan error, baik itu error dari alat, jadi tidak akan bisa alatnya tiba-tiba hang terus dia akan bergerak sendiri, atau bahkan error dari operator, dari human error, apabila mungkin beberapa operator sudah mengalami tremor, kelelahan, dia tidak akan, alat ini tidak akan ikut tremor, jadi dia akan meminimalkan error baik dari sistem alat maupun dari sistem. Robotiknya sendiri tidak berpengaruh kepada usia, tetapi peri operatif mulai dari pembiusan sampai nanti post operatif care itu yang berpengaruh dari usia. Jadi bisa saya tambahkan mengenai risiko operasi itu usia sebetulnya setiap akan kita melakukan operasi atau peri operatif screening. Nah, yang penting buat kita adalah fungsi jantung, paru, ginjal, kemudian hormon dan endokrin, gula darah, dan faktor pembekuan darah itu bagus semua, itu risiko operasi akan kecil. Tapi begitu ada satu masalah, misalkan jantung, hipertensi, atau diabetes, itu akan menambah risiko, berapapun usianya. Jadi pengalaman saya melakukan pembedahan minimal invasif dan laparoskopi usia 82 tahun, berhasil dan baik. Tapi ada pasien yang umurnya 35 tahun, tapi dengan penyakit jantung yang berat, akhirnya tidak kita lakukan laparoskopi karena risiko laparoskopi itu kan dikembungkan perutnya dengan udara ya, supaya ada lapangan yang bisa kita lihat. Nah, pemberian udara ke dalam perut ini memperbesar risiko jantungnya sehingga tidak bisa dilakukan. Jadi relatif semuanya. Memang semakin tinggi usia semakin tinggi risiko, tetapi selama jantung, paru, ginjal dan lain-lain baik, itu risiko minimal. Sini juga kita melihat dari faktor post-operatifnya, jadi dari segi recovery-nya. Ya, mau nggak mau minimal invasif, recovery-nya jauh lebih baik dibanding konvensional. Jadi operasi dengan luka-luka besar lebih lama dibanding pada usia muda.
Jadi kalau saya lihat banyak benefit yang akan diberikan dengan melakukan minimalisasi terutama pada orang-orang yang sudah usia lanjut. Mengenai biaya, memang ini adalah satu pemikiran kami untuk mempertimbangkan bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa kita menempatkan teknologi itu bukan untuk menjadi suatu ikon yang ikon marketing lah, tapi kita melihat bahwa kita mempunyai suatu teknologi yang bisa kita aplikasikan untuk kebaikan pasien. Tetapi karena operasi ini, kalau kita lihat dari komponennya, memang kita banyak bisa membreakdown, terutama dari cost. Profesor sendiri minta 18.000, 180 juta. Dokternya loh, minta 180 juta. Nah, itu karena dia menganggap ini adalah operasi mahal, dokternya harus bayar mahal. Kita enggak, kita pengen di sini adalah teknologi ini berkembang di Indonesia, baik untuk laparoskopi maupun robotik. Jadi kita semua mengambil langkah kompromi di sini. Dan perawat juga pasti cost-nya lebih murah. Dan kita juga bicara bahwa banyak biaya-biaya yang tidak kita bisa tekan, seperti maintenance dengan Amerika, segala macam. Dan lain-lainnya tentu kita harus mempunyai suatu policy bahwa alat ini harus aksesibilitasnya baik. Jadi tentu akan ada pasien-pasien yang masih merasa, ya tentu banyak pasien yang merasa bahwa angka itu cukup besar. Tapi kalau kita lihat dengan baik dari recovery rate yang cukup tinggi, yaitu cukup cepat, kemudian juga keuntungan-keuntungan sudah kita bahas sehari-hari ini, rasanya pada akhirnya baik asuransi, pasien, dokter, rumah sakit, semua merasakan bahwa ini adalah suatu added value yang secara komprehensif kita nilai lebih dibandingkan. Terus. Kita 100% doubling ya tiap tahun, target kita tentu harus lebih bagus dari tahun sebelumnya. Jadi kalau bisa tahun ini kita bisa mencapai 100 dulu jadi ya, 100 pasien dalam tahun. Kalau Pak kalau tadi mungkin sudah ada yang bertanya apa kalau memang ada risiko-risiko apa namanya dengan robotik ini apa saja dan langkah robotik ini akan sangat efektif misalkan untuk jenis penyakit seperti apa gitu mungkin itu aja terima kasih. Sama satu lagi dari India, jangan tanya saya di mana kotanya ya, tapi dari India. Dia datang yang dari Timor Tengah, tapi kebetulan dia punya kenalan di Timor Barat. Jadi ada saudaranya yang tinggal di Jakarta, yang dia mendengar bahwa dia harus angkat rahim kebetulan. Dia berdarahan, terus dia kebetulan mencari tahu waktu itu di salah satu airlines itu kita ada taruh tentang announcement bahwa kita baru launching program robotik dan dia sangat berminat untuk bisa karena dia orang yang sangat aktif sekali. Jadi dia orang kalau nggak salah di pemerintahannya sih. Nah dia ingin cepat kembali dan dia mesti harus operasi supaya recovery-nya dalam waktu satu minggu dia sudah bisa seperti sebelum dioperasi. Yang dari India itu dia umur 68. Dia datang dengan keluhan prolaps uteri, turun rahimnya. Dia direkomendasikan waktu itu dia ke Singapura. Dia ke Singapura untuk operasi histerektomi. Itulah anaknya tinggal di Singapura. Jadi waktu itu dia lihat bahwa saya harus operasi yang saya mau recovery sangat cepat sekali. Kebetulan anaknya itu salah satu orang yang cukup punya apa namanya kerjaan yang cukup high ranking lah di Singapura itu dan dia mencari tahu di mana saya bisa melakukan best of robotic surgery di Southeast Asia dengan untuk kos yang kami relatif tentu dia comfortable. Jadi waktu itu anaknya datang dia konsultasi dengan saya kemudian memberikan ini adalah operasi bagaimana kita melakukan operasi dan dia langsung 3 hari kemudian orang tuanya datang dia stay sini sekitar 2-3 hari untuk persiapan terus kita melakukan tindakan histerektomi untuk angkatan rahim dan kebetulan sekitar 3-4 hari kemudian dia pulang
dan saya kira saya kemarin waktu email dia sekitar bulan lalu, ibunya senang banget karena di sana dia aktivitas sudah kembali normal, dia udah nggak ngeluh lagi karena sebelumnya itu lahir itu keluar ke bawah, jadi nongol di kemaluan dan dia sangat nggak nyaman sekali, jadi dia lebih comfortable. Itu problem. Resiko saya itu resiko operasi dari robotik ataupun minimal invasif seperti laparoskopi tetap saja hampir sama. Jadi apapun yang kita lakukan setiap operasi itu tetap tidak terlepas dari resiko. Tetapi kalau kita bicara dengan resiko dari minimal invasif, tentu saja akan sangat lebih kecil dibandingkan dengan resiko operasi secara open surgery. Nah, jadi kalau secara ginekologi ya, mungkin nanti dari kerja ada sendiri, kurang lebih hanya sekitar ya tidak lebih dari 1 per 1000 ya secara umum. Tapi tentu saja kita dalam melakukan operasi harus memperhatikan apa saja yang perlu dipersiapkan tadi, baik dari segi persiapannya, dari segi pemeriksaan darah, pemeriksaan toraks dan endokrin yang lain. Jangan sampai ada kontraindikasi yang tidak boleh kita operasi harus dengan minimal invasif kita paksakan. Tentu saja ini resikonya akan menjadi lebih besar. Seperti tadi ada penyakit jantung yang berat, yang dimana kita tidak boleh melakukan, itu juga kita hindari. Ataupun kondisi pasien ginekologi bisa dengan akut abdomen yang sangat berat, jadi misalnya ada perikonitis, itu kita hindari juga. Jadi tetap ada rambu-rambu yang harus kita jadikan pegangan di mana boleh melakukan tindakan minimal invasif atau kita tetap melakukan konvensional operasi open surgery. Mungkin dari bedah. Jadi hanya dari angka kejadian komplikasi pasca bedah hanya ternyata dari berbagai penelitian robotik lah yang paling rendah kejadian. Tapi tetap pada umumnya setiap operasi informasi mengenai risiko operasi ini kita jelaskan juga ke pasien karena tidak mungkin walaupun dengan teknologi robotik tidak mungkin sampai kita menjamin bahwa tidak ada risiko tetap ada tapi kita tekan sekecil mungkin dengan tentunya teamwork yang baik.